Halo guys, kembali bersama saya di channel Alengski Sel. Kita kedatangan HP dengan TV Realme C11 dengan kondisi LCD bergaris atau ada bekas hitam. Ini diakibatkan kena jatuh. Ya, user minta ganti untuk ganti LCD baru. Oke, langsung saja kita eksekusi. Pertama kita keluarkan slot SIM card-nya. Kemudian kita akan mencoba untuk membuka tutup belakang dari casing handphone Realme C11 ini, guys. Ya. Kemudian kita akan mencoba untuk membuka tutup belakang dari mesin dengan membuka satu persatu baut yang masih menempel di mesinnya. Oke, langsung saja kita buka tutup belakang dari papan cas ya guys. Oke, dan langsung saja dilepas soket dan juga kabel jaringan dari papan cas. Kemudian kita lepaskan pelindung tutup belakang dari mesin dan juga kita lepaskan beberapa soket, baik soket LCD, soket baterai, dan juga kita melepaskan atau angkat baterainya dari batang handphonenya atau dari frame-nya. Ya, ini dia guys, kita mencoba untuk mengangkat baterainya atau melepaskan. Oke, iya, secara pelan-pelan guys, baterainya dilepaskan. Oke, kemudian kita mencoba untuk melepaskan plastik untuk bungkusan baterainya ya guys. Ini dia guys, sudah dilepaskan karena di belakang baterainya itu, di belakang bungkusan baterainya itu ada soket LCD. Ini dia guys, soket LCD. Oke, kemudian kita mencoba untuk melepaskan kabel jaringan dari soket mesin dan juga papan cas. Oke, kemudian kita mencoba mengangkat LCD dari frame-nya dengan menggunakan bantuan blower ya guys. Oke, kita panaskan dulu di sekeliling LCD. Tujuannya ini untuk melelehkan lem yang masih melekat di bagian LCD. Ya. Kemudian kita mencari celah untuk mendapatkan untuk membuka LCD. Ya, ini dia guys. Karena lemnya sudah meleleh dan langsung saja kita membuka LCD. Ini dia guys, LCD-nya sudah dilepaskan, sudah diangkat dari frame-nya. Oke, kemudian kita mencoba untuk melepaskan atau membersihkan sisa-sisa lem yang masih ada di frame-nya atau di tulang handphone Realme C11 ini ya guys. Di sini saya menggunakan obeng. Ya, obeng biasa ya guys, obeng minus. Oke, sambil menggunakan sikat gigi untuk membersihkan sisa-sisa debu yang masih lekat di batang handphonenya. Dan jangan lupa juga guys, setelah dibersihkan langsung saja dipasang saringan debu atau saringan speaker maksud saya. Dan langsung saja kita mengambil lem LCD dan langsung saja memberikan lem LCD pada tatakan atau pada letakan LCD. Ya, gunakanlah LCD yang lem LCD yang secukupnya
Dan langsung saja kita mengambil LCD baru ya guys. Ini dia guys, merek Chrome. Ya, langsung saja dilepaskan atau dicopot beberapa stiker yang masih melengket, di LCD baru. Dan setelah itu langsung saja kita mencoba untuk pasang. Ya, langsung saja dierat-erat supaya merapat, merekat di bagian frame-nya supaya menyatu dengan frame. Dan langsung saja dikasih karet ya guys, tujuannya untuk supaya merekat, menyatu dengan frame-nya. Dan langsung saja sekitar kurang lebih 15 menit kita menunggu, dan videonya di skip saja ya guys. Oke, setelah 15 menit kita akan lepaskan karet yang masih melilit tadi di LCD dan frame-nya guys. Dan kemudian kita mencoba untuk menyusun dan merangkai kembali spare part handphone yang sudah kita copot tadi. Pertama kita pasang mesin. Ya, ini dia mesinnya. Dan kemudian kita pasang kabel jaringan atau antena, kabel antena maksud saya. Ya, langsung saja dipasang dengan soket, baik soket di mesin dan juga soket di papan cas. Dan kemudian kita langsung saja pasang baterainya, dan harus dipastikan ya guys, semuanya soketnya sudah terpasang dengan benar dan rapi. Ya, dan langsung saja dipasang tutup belakang dari papan cas. Dan kemudian kita mencoba menekan tombol on off, dan ternyata guys ini handphonenya masih menyala dan normal. Ini dia ada tulisan Realme. Ya, Realme C11 ini guys udah siap, dan tinggal memasang tutup belakang dari papan mesin. Ya, dan setelah semuanya sudah terpasang dengan benar, harap dipastikan semuanya sudah terpasang dengan benar, seperti soket-soket LCD, soket baterai, dan soket papan cas. Dan kemudian kita mencoba untuk memasang satu per satu baunya ya guys. Ya, dipasang kembali baunya, dan harus dipastikan ya guys, kabel jaringannya itu tadi atau kabel antenanya itu sesuai dengan pada tempat yang sudah ada. Dan kemudian langsung saja dipasang casing belakangnya. Oke, demikian tutorial dari Alinsky Shell. Salam teknis ini ya. Ya ahoy. Oke guys, ini dia sudah masuk ke menu berikutnya. Oke, terima kasih. Ya ahoy, sekali lagi ya ahoy.